Ya, ya itu dia. Iya. Keluar akhir. Makan, makan, makan. Ini hajak-hajak beta nganu. Makam ke. Ini tak budang kebecet pencok muri. Oke, kita dapat sambaran. Tadi saya lihat kepalanya keluar ini. Mudah-mudahan ukurannya lumayan ya. Kita lihat saja ini batu. Ini kita mancing di spot pondasi. Jadi kita tidak bisa berlama-lama untuk memberikan kesempatan untuk belutnya menarik ke dalam. Ya, itu dia narik-narik. Oke, kita tunggu ditelan. Oke, inilah guys ya cara kita mancing di Lombok. Kita pakai kain palang. Soalnya di sini tuh kebanyakan spotnya di pondasi dan lubang-lubangnya pun kecil, jadi tidak memungkinkan untuk kita pakaikan kail pancing yang biasa ya, yang bengkok karena sering tersangkut. Oke, kita tunggu dia narik. Oke, tarik. Tunggu sebentar lagi, guys. Iya, kita sikat. Ya, mudah-mudahan kena ini ya. Tuh kan, nyangkut. Ya udah keluar belut. Saya malas turun. Ya bisa dilihat itu keruh ya, airnya keruh, sudah belutnya dah kena ini. Terpaksa saya turun. Ya, ya itu dia. Iya, keluar akhirnya. Akhirnya keluar juga guys. Iya, itu dia. Ini dia guys. Nggak apa-apa lah, biarpun cabai-cabaian, tapi ini dia, lumayan lah, daripada zonk. Oke, kita lanjut cari lagi.